jahit ni tak lekah, tak boleh buka macam mana? Apa tu? Berjahit. Berjahit. Hmm. Berjahit dengan tangan. Hmm. Ah, itulah dia. Tapi awak bukan orang macam itulah kan? Kita eh, tapi ada sampai kita apa yang pelik je kan? Ada orang boleh online dalam apa-apa jual grup kan? Itulah sepanjang dia. Waktu ada. Jadi bila masa dia rehat, tidur dan sebagainya. Ya, itulah. Walaupun ada tidaklah konsisten secara terus-menerus kerana ialah faktor bateri dan sebagainya. Tapi disebutkan purata rakyat Malaysia menggunakan peranti ini hampir 3 jam sehari. Ya, itu 3 jam ni kalau macam kalau kita saya selalu buat perumpamaan kalau menonton filem Avengers Endgame tu selama itulah kalau dihimpunkan dalam satu hari tu duk menelit telefon ini saja ataupun media sosial itulah lama. Tapi yang masa itulah dia, kita ambil mungkin di sinilah CCTV nak tengok anak di rumah ataupun interaksi, inilah tempat berniaga, inilah tempat hiburan, inilah tempat resepi. Inilah segala-galanya. Ya, okey, ini tempatlah gosip nak membawang semua semua di sini kan. Jadi itulah dia cabaran kita untuk menguruskan masa dan juga melihat dunia yang lebih indah tanpa adanya obsesi pada gadget ataupun media sosial ini. Kita nak berbincang secara ilmiah. Kalau anda ada sebarang isu yang berkaitan ini berkaitan dengan baik buruk media sosial masa kini, anda boleh hubungi kami di 03-7726-1603. Ada kes yang ekstrim yang pernah berlaku dalam keluarga anda ataupun sahabat anda, ataupun di Facebook MHI. InsyaAllah kita akan beri peluang kepada anda untuk kongsikan. Ya, dan pada masa sama kita nak bincang juga dengan tetamu di studio, Encik Mustafa Muhammad Mustafa Fazil Muhammad Abdan, Pengarah Eksekutif Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, CMCF. Assalamualaikum Encik Mus. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita di Malaysia hari ini. Alhamdulillah. Ya. Okey, kita sambil-sambil berbincang ni, pastinya kami juga nak dapatkan pandangan anda tentang perkara ini, ketagihan ataupun ialah kita umpat peranti ini dah macam organ kita yang berada di luar badan. Betul. Kalau diasingkan seolah-olah macam kita tidak boleh berfungsi. Ya, setakat ini bagaimana pengamatan terhadap kemudahan ataupun teknologi ini? Ya, kemudahan ini memang dah nama pun kemudahan. Ya. Jadi sepatutnya kalau kita nak kirakan biarlah dia jadi kemudahan dan jangan mudahkan. Kemudaratan. Ya, betul. Kan? Ya. Jangan kemudaratan. Tadi pun dah mention tadi kan, cakap kalau sekiranya dia digunakan sebaiknya, memang dia menolong. Tak nak tengok CCTV security ke ataupun nak memantau perniagaan ke apa-apa tu, itu tujuan dia. Okey. Tak salah juga nak katakan kalau memang kita nak berkecimpung dalam media sosial dan sebagainya, memang tak ada masalah. Tetapi jangan sampai dia melampaui batas di mana kehidupan harian secara normal terjejas. Ya, itu yang boleh membawa kemudaratan yang kata tadi tu. So kita kalau kita kan tengokkan sekarang ni orang ramai mengatakan tentang isu ketagihan internet. Jadi ketagihan internet ni dia tidak berkisar hanya pada media sosial. Ataupun tidak sahaja pada gaming kan. Tapi dia juga pada aspek-aspek lain. Sekarang ni dah boleh dikategorikan sebagai mungkin salah satu penyakit kemungkinan. Tapi berbagailah punca dia. Ada yang dari mungkin ada yang orang yang memang sudah mengalami sifat-sifat kemurungan yang mungkin tak belum didiagnos. Jadi dia pergi kepada arena dalam talian ni untuk mencari kepuasan diri. Ya, nak melepaskan rasa emosi dia yang dia tak dapat luahkan di dalam alam nyata. Tetapi mungkin dia tidak dibendung, dia menjadi hal yang lain pula. Ada pula yang taksub sangat pasal benda tu macam seronok. Dia teruja sangat, tak boleh nak berhenti. Itu mungkin salah satu yang mungkin boleh ditangani dari awal. Jadi kita kena tengok sekiranya ada kes-kes macam ketagihan internet ni, apakah punca dia. Ya.